Mama dengarkan aku, kini tiba saatnya untukku letakkan semua di pundakku. Biarkan aku memelukmu. Mama doakan aku untuk meraih mimpi-mimpiku, mewujudkan harapmu, merajut bahagia. Terlalu banyak kesedihanmu karena ulahku. Terdengar tangismu saat kau berdoa untukku, untukku. Cukup berikan satu saja senyum terindah yang kau punya, kan ku taklukkan dunia dan ku persembahkan untukmu, Mama. Mama, aku pun tahu ini tak akan mudah, perjalanan yang panjang penuh duri dan tajam. Terlalu banyak kesedihanmu karena ulahku. Sering terdengar tangismu saat kau berdoa untukku, untukku. Cukup berikan satu saja senyum terindah yang kau punya, kan ku taklukkan dunia dan ku persembahkan untukmu. Tangan halus dan suci itu selalu mendekap penuh cinta, tak tergantikan selamanya. Oh, 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 oh. Carara, carara, carara. Tiba saatnya untukku letakkan semua di pundakku, biarkan aku memelukmu. Baru tenggelam bersembunyi di balik awan, tanda bahwa malam kan datang. Gelap gulita pun menyerang di langit malam yang sunyi.
selalu terkembang. Berasuk jauh dalam angan, meskipun gelapnya menyerang di langit malam yang sunyi dan dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Bimanyu. Idul Fitri 2020 terasa sangat berat ya, karena biasanya setiap tahun saya bisa pulang ke kampung halaman, ketemu dengan ayah dan ibu saya di Malang. Tapi kali ini sepertinya saya nggak bisa pulang, jadi hal yang sangat menyedihkan ya. Biasanya kita habis sholat id bareng, kita sungkeman gitu. Tapi untuk mengikis kerinduan saya, makanya saya menyanyikan dua buah lagu yang berjudul Mama. Itu lagu yang saya tulis dan saya dedikasikan untuk ibu saya dan mungkin untuk seluruh ibu di dunia ya. Lalu lagu yang kedua tadi itu judulnya Bintang di Langit Kota Malang. Jadi sebagai pesan bahwa saya kangen ibu, saya kangen ayah, saya kangen keluarga-keluarga dan teman-teman semuanya yang ada di Kota Malang. Semoga semua ini segera terlewati dan kita bisa kembali beraktivitas seperti dulu, bisa bertemu dan bersilaturahmi ke rumah saudara, keluarga, dan sahabat. Oke, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.